Saudara, 132 peserta dari 33 provinsi di tanah air mengikuti kompetisi merakit robot yang merupakan salah satu bagian dari lomba tingkat 5 Regu Pramuka Penggalang yang diadakan oleh Kuarnas Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. 132 peserta dari 33 provinsi di Indonesia mengikuti kompetisi merakit robot. Koordinator Lomba Bidang Teknologi Tepat Guna LT5 Muhammad Lain menjelaskan lomba ini diikuti 2 orang setiap regunya sehingga jumlah peserta kompetisi sebanyak 132 orang. Peserta yang mengikuti kompetisi merakit robot ini merupakan pramuka berusia 11 hingga 15 tahun atau merupakan pramuka penggalang. Kompetisi merakit robot ini merupakan salah satu lomba yang diadakan dalam lomba tingkat 5 Kuarnas Gerakan Pramuka yang dilaksanakan pada 22 hingga 28 Oktober 2017. Koordinator Lomba Bidang Teknologi Tepat Guna Muhammad Lain menjelaskan, para peserta lomba merakit robot jenis line follower analog atau robot yang dapat mengikuti garis warna hitam atau putih. Selain itu, perlengkapannya juga telah disiapkan panitia sehingga para peserta hanya tinggal merakitnya. Meski masih pramuka penggalang, para peserta terlihat sudah cukup pandai dalam merakit robot tersebut. Panitia hanya memberikan waktu selama 2 jam untuk merakit. Setelah robot selesai dirakit dan bisa beroperasi, robot peserta harus bisa mengikuti rute yang dibuat panitia dengan garis.